Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Selamat datang lagi di channel Percoy. Apa kabar? Oke guys, jadi video kali ini seperti biasa kita akan menyelusuri lagi ke jalan-jalan yang ada di Pekanbaru. Dan hari ini kita sudah berada di Jalan Rimbu Panjang yang dikenal sekarang, yaitu Jalan Raya Bangkinang. Oke, kita akan melihatlah suasana-suasana nanti yang di Jalan Rimbu Panjang ini saat ini tahun 2022 lah. Oke guys, sepertinya kita lihat cuaca hari ini bagus ya, cerah. Oke guys, jadi Jalan Rimbu Panjang ini dulunya mungkin kawan-kawan yang tahu pernah kesini beberapa tahun yang lalu atau 5 tahun, 10 tahun seperti apa mungkin tahu lah ya. Sekarang Jalan Rimbu Panjang ini udah dua jalur, yang dulunya satu jalur. Mungkin kawan-kawan yang pernah lewat di sini beberapa tahun yang lalu lah, mungkin seperti apa jalan sini mungkin memang luar biasa lah, karena di sini rawa dulunya, seringkali jalannya rusak ya. Mungkin kalau kawan-kawan yang pernah lihat di sini beberapa tahun yang lalu, silakanlah komen-komen seperti apakah jalan-jalan yang Rimbu Panjang ini. Dan kita nanti akan ke jalan pintu tol juga, nanti kita akan singgah nanti melihat-lihat suasana nanti yang di pintu tol untuk mengarah ke Sumatera Barat ya itu. Oke guys, jadi di yang sebelah kanan kita ini adalah gerbang kampus UIN, Universitas Islam Negeri, yang berada di Provinsi Riau lah. Nah, jadi inilah dia gerbang pintu masuk kampus UIN. Jadi kapan-kapan kita akan masuk lah di kampus UIN ini, tapi belumlah hari ini, belumlah. Jadi seperti inilah kampus UIN di Pekanbaru. Nah, seperti kita lihat dari depan, itu adalah pintu gerbang UIN, Universitas Islam Negeri Riau. Oke, jadi hari ini kita belum masuk lah, kita akan melihat suasana-suasana yang di Jalan Rimbu Panjang inilah. Udah sekarang udah pemekaran lah, udah bagus, udah rapi dan rata juga. Ini hampir nanti menyampai ke Sungai Pinang lah, tapi kita nggak sampai ke Sungai Pinang, kita mungkin sampainya nanti di pintu tol lah. Kita akan melihat suasana-suasana nanti yang di Jalan Rimbu Panjang ini, kita akan melihat di pintu tol mengarah ke Sumatera Barat lah, pintu tol. Oke, nah jadi seperti inilah suasana-suasana yang ada di Rimbu Panjang atau Jalan Raya Bangkinang lah. Jadi untuk di wilayah Rimbu Panjang ini atau desa Rimbu Panjang lah, sini ini perkembangannya sangat pesat lah. Jadi banyak rata-rata warga mencari tempat tinggal yang dari kota pun mencari tempat tinggal di Rimbu Panjang ini lah. Dan perumahan di Rimbu Panjang ini pun luar biasa lah, banyak dan terjangkau lah untuk pekerja-pekerja karyawan menengah. Rata-rata mencari rumah di sini, di Rimbu Panjang ini. Oke guys, bagi kawan-kawan yang baru mampir di channel ini atau yang baru datang di channel ini, saya ucapkan selamat datang lah, salam kenal juga, dan selamat menonton juga lah. Dan semoga anda kawan-kawan terhibur dengan video-video yang saya buat. Dan bagi kawan-kawan yang telah subscribe channel ini, saya ucapkan ribuan terima kasih lah atas support kawan-kawan semua. Saya doakanlah kalian dalam keadaan sehat dan dipermudahkan juga lah segala urusan, dan dimurahkan juga lah rezeki. Thank you.
Oke guys, sekarang kita sudah sampai di tempat SPN, tempat sekolah kepolisian lah. Di sini yang terbaru, yang dulunya di Jalan Patimura, sekarang sudah dipindahkan lah di Rimbo Panjang, tapi arahnya ke dalam guys. Tapi belum pernah juga saya masuk. Cuma ini ada petandanya SPN Polda Riau, yang sebelah kiri ini itu masuknya ke dalam. Jadi kita nggak masuk lah, kita akan lihat. Ini kan tugu pintu masuknya lah, atau gerbang masuk SPN Polda Riau. Ada misalnya kita nampak itu adalah pintu tol yang mengarah ke Sumatera Barat. Nah, tapi katanya masih sampai ke Bangkinang lah. Jadi kita akan ke sana nanti, kita akan lihat lah suasana-suasananya nanti di pintu tol Sumatera Barat. Oke, kita akan lanjut ke depan. Kita tunggu nanti di depan. Oke guys, jadi kita udah sampai di tempat pintu tol lah. Masih banyak juga lah pekerjaan petugas atau pegawai proyek lah tiwanya, menyelesaikan kayaknya finishing lah, mungkin mau finishing jalan tol ini. Nah, seperti kita lihat ini masih banyak lah petugas ini yang di bawah nih. Nah, di pinggir-pinggirnya mungkin udah mau penyelesaian juga lah. Nah, seperti yang di atas itu seperti jembatan itu kayaknya mengarah ke Teluk Kuantan kayaknya sepertinya. Nanti kita akan lihat nyebrang nanti ke sebelah. Kita akan lihat seperti apa pintu masuk. Saya pun belum pernah masuk juga nih, belum pernah juga lihat sini. Ini baru pertama kali lah saya mau lihat pintu tol. Kita akan nyebrang nanti ke sebelah. Jadi seperti inilah suasana yang di pintu tol arah ke Bangkinang lah sebenarnya. Cuma di sini tertulis pintu tol Bangkinang. Nah, tapi ini akan nanti tembusannya ke Sumatera Barat. Ke Sumatera Barat ya, di sini juga ada masuknya. Itu dia guys, pintu tol Bangkinang tertulis di situ. Nah, jadi seperti inilah suasana yang di pintu tol arah ke Sumatera Barat. Mungkin sampai di sini lah ke jalan-jalan kita, ke jalan-jalan di Rimbo Panjang atau mengarah ke pintu tol. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang telah menonton. Jangan lupa support kita dengan cara like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you for watching.